saya Muhaira Anjani, kelas 12 Akuntansi 2, lulusan SMKN 50 Jakarta, tahun 2023. Alhamdulillah saya keterima di PTN jalur SNBP Prodi Pendidikan Bahasa Prancis di UNJ. Wah, selamat Anjani. Ya, kenapa kamu pilih sastra Prancis UNJ? Pertama, saya memilih bahasa Prancis itu karena nilai rata-rata. Dilihat dulu, ini bisa tidak ya masuk dalam rata-rata nilai saya dan juga peminatnya. Karena saya intinya itu kuliah dulu aja, mau jurusan apa itu tidak masalah, mau linjur atau enggak juga tidak masalah. Oke. Bagaimana persiapan kamu sejak kelas 10 selama di SMK 50 sampai bisa nembus SMBP? Selama sekolah di sini saya mempersiapkan nilai. Awal-awal tuh nilai saya enggak begitu bagus karena kurang menyesuaikan dulu dengan pelajaran akuntansi. Terus juga kelas 11 saya mulai menyeimbangkan nilai-nilainya dan kelas 12 juga nilainya lumayan bagus. Kalau nanti kamu lulus, apa kira-kira yang bakal kamu kenang di SMK 50? Yang bakal saya kenang sih guru-gurunya. Karena kenapa? Guru-gurunya itu baik-baik, juga mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi saya. Karena kan akuntansi ya, juga lumayan susah gitu buat saya. Itu juga teman-temannya yang baik-baik, suasananya Pak. Ada kejadian apa yang paling berkesan buat kamu dan gak bakal lupa kira-kira? Kejadiannya itu sama teman saya sih. Kenapa? Karena kan kita bareng-bareng terus kan sama dari PJJ, terus juga sekarang udah lumayan efektif belajarnya. Suasananya sih Pak. Ada pesan gak buat adik-adik yang masih di kelas 10 dan 11? Buat adik-adiknya itu belajar terus, tingkatin nilainya. Walaupun awal-awal nilainya rendah, selama kelas belajar itu harus ditingkatin nilainya. Soalnya kan kalau misalkan mau kuliah juga tuh nilainya harus tinggi. Oke. Siapa teman yang bakal kamu kenang dalam waktu ke depan? Semuanya di kelas. Kelas berapa? 12 apa? 12 akuntansi 2. Seru-seru ya? Iya. Kalau guru yang paling berkesan buat kamu siapa? Yang paling berkesan itu semuanya sih Pak, tapi terutama apa? Abi. Oh, kenapa terkesan dengan Abi? Karena Abi tuh ya walaupun dia beliau jarang ini ya, jarang kayak masuk gitu, tapi dia selalu kayak kasih tahu pelajaran yang harus ditingkatkan gitu Pak. Untuk mereka anak SMP yang sekarang kelas 9 dan mau pilih SMK, boleh kamu promosiin SMK 50? Kenapa mereka pantas memilih 50? 50 itu bagus banget. Nah, kenapa? Bagusnya apa? Karena guru-gurunya Pak, terutama guru-gurunya selalu mengajarkan yang terbaik untuk siswanya, terus juga suasananya, lingkungannya, untuk foto-foto juga bagus. Oh, Instagramable ya? Iya. Oke. Yang terakhir, kamu ingin berterima kasih kepada siapa? Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga, teman-teman, dan guru-guru semuanya, Pak. Oke, selamat ya, biar cepat disudah ya, Neng. Yuk, thank you.